Oke, kembali lagi ketemu Maning karo Wulan sama Hai. Mas Surat ya. Wulan, Mas Surat, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Mas. Ya. Baik ya. Udah berapa minggu nih enggak ketemu? 4 minggu. 4 minggu. Waduh. Iya. 4 minggu kita enggak ketemu nih, ya. Gimana? Galang sehat? Sehat, alhamdulillah. Udah bisa jalan ya? Udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Udah bisa ngomong. Udah bisa ngomong Bunda, Ayah. Udah bisa ngomong. Udah bisnis. Susunya masih kenceng. Hah? Masih. Maksudnya susunya buat Galang gitu loh. Iya. Masih kenceng ngedot. Iya, masih. Oke. Ya, satu hari satu dus sama kecil. Satu hari satu dus. Waduh. Berarti Wulan harus bekerja keras mencari uang buat beli susu nih. Iya, harus. Nah, mudah-mudahan ini 1 juta subscriber nanti muncul nih. Pokoknya wajib lari ya. Biar kita bisa bantu-bantu Mas Surat sama Wulan. Oke, mau nyanyi lagu apa ini? Wujude Rasa. Wujude Rasa. Wah, berarti rasa itu punya wujud ya. Itu yang lagi dicari. Ya. Wujudnya seperti apa itu? Oh, lagi dicari. Wujudnya rasa. Oke, buat yang lagi kasmaran tolong dengarkan ini. Oke, monggo. Wujude Rasa.
Ternyata rasa itu punya wujud ya. Wujud. Tentulan tuh kalau nyanyi itu dari hati atau gimana sih? Dari hati. Kok rasanya gimana? Greget gitu ya? Greget. Ada sedih-sedihnya. Rasa apa sedih? Kayak nangis gitu. Tapi nyanyi sambil nangis bisa nggak diresapi? Coba nanti saya tantang nih. Kita pilih lagu yang mungkin menurut Wulan itu bisa bikin juga dia nangis. Bikin sedih gitu ya. Coba ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga terhibur dengan konten-konten kami. Oke, makasih Wulan, Mas Surat.